Halo, selamat berjumpa lagi di channel Fitra Andias. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Terkadang selalu kita buang dan kita tidak manfaatkan. Oke teman, saksikanlah seperti barang hotel lantai ini yang sudah rusak ini. Kita akan menggunakan dari pengepel menjadi sesuatu sisa-sisanya, kita jadikan suatu barang yang berguna dan bermakna. Oke teman, kita saksikan sampai habis ya. Inilah bahan lapel keramik ya, kita gunakan yang sudah jadi terpakai lagi. Ambil batangnya, memang bagus sekali, masih mulus, tapi terkadang bawahnya itu agak rusak, cepat rusak. Jadi kita pergunakan dan kita manfaatkan. Oke, kita buka. Barang seperti ini memang kadang-kadang cepat rusak ya, apalagi adanya selalu pakai air. Jadi kita pergunakan, jangan sampai dibuang ya, suatu saat nanti bisa kita pergunakan. Seperti kita lakukan, langkah pertama yaitu menandai. Ini kita tandai supaya nanti kita bolongkan ya, bolongkan seperti ini. Kalau sudah ditandai, oke teman, ini kita tunda dulu. Kita akan berupaya untuk nyari sesuatu tambahan yaitu. Ini adalah pelepah kelapa sawit ya. Pelepah kelapa sawit ini bisa kita pergunakan dan kita manfaatkan, kita padukan dengan barang bekas tadi. Kita ambil ini, kita satu persatu kita ambil ya, tulangnya ya. Kita ambil batang ya, lalu kita bersihkan, jangan sampai ada serat-serat bekas daun kelapa ya, ada ya. Ini sudah mendapatkan apa yang kita mau, lalu kita akan melakukan melubang dari bekas pelata ya. Tadi kita lubangi dengan salah satu bor, tapi bor yang sudah saya siapkan seperti ini, kita bolong teman-teman. Oke, bolongnya kita samakan seperti ini. Oke teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di Citra Andias Channel. Untuk selanjutnya kita akan menonton video-video kelanjutan dari pemanfaatan bekas pelantai dalam video berikutnya. Oke, terima kasih.